Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Inggris harus bertanggung jawab penuh atas keputusannya menjadi pemasok proyektil uranium susut kadar ke Ukraina. Menurutnya, saat senjata semacam itu digunakan oleh NATO sebelum Yugoslavia, sejumlah dampak mematikan muncul, termasuk peningkatan penyakit onkologi dan penyakit lainnya. Ia menilai pihak yang menggunakan amunisi semacam itu harus memahami bahwa dampak kerusakan yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki. Pernyataan Peskov disampaikan usai Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, James Happy, membenarkan bahwa Inggris mengirim ribuan proyektil untuk tank Challenger 2, termasuk amunisi uranium susut kadar untuk Kiev. Untuk diketahui, Amerika Serikat mengembangkan amunisi semacam itu untuk menghancurkan tank Soviet, termasuk negatif 72 yang kini dihadapi Ukraina dalam upaya menembus kebuntuan di timur. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengambil alih penyitaan aset Rusia di luar negeri. Peskov mencatat bahwa tujuan utama dari dekrit itu guna menciptakan dana kompensasi untuk penerapan tindakan yang menjadi tanggapan atas pengambilan ilegal Rusia.